Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu, 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Untuk surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden, tampak belakang surat suara berwarna abu-abu. Untuk surat suara pemilihan DPD RI, tampak belakang surat suara berwarna merah. Untuk surat suara pemilihan DPR RI, tampak belakang surat suara berwarna kuning. Untuk surat suara pemilihan DPRD Provinsi, tampak belakang surat suara berwarna biru. Dan untuk surat suara pemilihan DPRD Kabupaten Kota, tampak belakang surat suara berwarna hijau. Masukkan surat suara ke dalam kotak suara yang warnanya sesuai dengan warna surat suara yang telah ditentukan. Perhatikan warnanya dan jangan sampai keliru. Ayo ke TPS hari Rabu 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat. Rabu, 17 April 2019, rakyat Indonesia memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dasar penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Indonesia mencatat sejarah baru, menggabungkan dua jenis pemilu dalam satu waktu secara bersamaan. Ayo ke TPS, Rabu, 17 April 2019. Pemilih berdaulat, negara kuat.